Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Farida Muhammad. Hari ini saya berada di Permandian Kolam Renang Air Putih, tepatnya di Kabupaten Goa, ya, Sulawesi Selatan, di Desa Songkolo, Kecamatan Bonto Marannu. Ya, saya sekarang mau masuk ke dalam. Ikuti saya seterusnya di channel saya, Farida Muhammad. Oke, okay. Saya sekarang menuju tempat pengambilan karcis atau tempat pembayaran. Tapi kebetulan hari ini belum tersedia karcisnya karena pada hari libur baru tersedia karcisnya, ya. Jadi mohon maaf saya tidak memperlihatkan karcis dan loketnya. Oke, okay, saya mau membeli karcis seharga Rp5.000 per orang. Mari kita mau beli karcis dulu, ya. Di sini ada seorang ibu yang tahu persis tentang situasi di Permandian Kolam Renang Air Susu, ya. Sekarang saya mau berbincang-bincang dengan seorang ibu di tempat ini. Ibu, yes. Minta maaf saya mau bertanya, ibu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ibu, namanya siapa ibu? Kalau saya Minasa Desunggu. Minasa Desunggu. Yes. Nama ibu ini Minasa Desunggu. Ya guys, saya mau berbincang-bincang dengan beliau untuk minta penjelasannya sedikit tentang asal mula air susu atau kolam renang air susu. Ibu Tabe, di sini kan selama ini sebelum ada dibangun ini kolam renang, ibu, awal mulanya bagaimana ceritanya ibu sehingga ada air seperti ini yang dijadikan permandian di sini, ibu, oleh masyarakat di sekitar sini atau di luar wilayah Kabupaten Goa, ibu? Iya. Awalnya begini, bu, ini iya. Kan taman bunga, kita dulu menanam bunga, bunga marigold namanya, dari Thailand. Iya. Terus kita siram-siram, tapi persediaan air di sumur kami, bu, terbatas, tidak mencukupi, yeah. Jadi kita bikin sumur bor. Ini sumurnya, ibu. Oh iya, ibu, ya. Tapi pas di kedalaman 28 meter, ibu, airnya jernih, tapi kurang, tidak juga yeah. Mencukupi untuk menyiram bunga. Kita tambahkan kedalaman 80, terus muncul air putih. Kemudian ini dulu kan cuma satu kolam, kita bikinkan kolam sekaligus bak penampungan air untuk ke taman bunga, sekaligus tempat mandi-mandi anak-anak, main-main. Tapi apa. Sebelumnya tidak ada rencana, ya, bu, untuk membuat kolam renang, ya, yang kayak gini. Di luar dugaan, ibu. Iya. Cuma ini kolam untuk keluarga, kolam anak-anak. Biasa kan ngumpul-ngumpul keluarga di sini, bikin arisan, banyak iya. Anak-anak yang datang. Terus ini memang rencananya taman bunga, ibu. Oh, rencananya di sini taman bunga saja, ibu. Taman bunga, iya. Terus siapa pengelolanya ini, ibu? Kalau yang punya sekarang, yang punya pribadinya itu dia sekarang, dulu dia Sekcam Bonto Marannu. Tapi dulu siapa, bu? Apa dulunya? Nur Ismi sebagai Sekcam Bonto Marannu, tapi satu minggu yang lalu dia naik jabatan jadi Camat Tinggi Moncong. Sekarang dia ada di Tinggi Moncong jadi camat itu. Iya. Dia pemilik sumur ini, sekaligus dia pemerintah dulu di sini sebagai Sekcam. Iya. Tapi sekarang kan sudah naik jabatan, ibu, ditempatkan di Tinggi Moncong jadi camat. Iya. Jadi yang jaga atau yang merawat kami di sini sekeluarga. Biaya yang dikeluarkan oleh ibu
Ibu camat, yaitu yeah. Ibu Ismi. Iya, kurang tahu juga. Maksudnya dia pengelolanya, maksudnya dia yang merencanakan semua ini ya. Dia yang merencanakan. Iya. Iya, Ibu. Nah, guys, begitu penuturan seorang ibu di Desa Bontomarannu. Ya, Ibu, siapa lagi tadi Ibu nama tak? Ibu Minasa dan sungguh mengatakan seperti apa yang barusan dijelaskan oleh beliau. Asal mula dari air susu di sini atau air kolam renang di Bontomarannu ini, Desa Songkolo, ya Ibu, adalah berasal dari sumur ini. Ya, ini dia sumurnya, ya. Ini yang awalnya sebagai awalnya digunakan rencananya sebagai untuk menyiram taman, ya Ibu. Iya, taman bunga di seberang sana itu sana, guys. Tapi setelah airnya dilihat seperti ada keanehan, ya Ibu, warna putih, sehingga timbul rencana yang beralih ke hal seperti ini, yaitu membuat kolam renang. Karena dilihat situasinya, air ini sangat unik ya. Jadi mungkin mereka membuat wawasan ya, untuk merencanakan membuat kolam renang agar supaya mereka bisa menikmati liburan mereka di tempat ini. Nah, guys, kemungkinan tempat ini sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga air yang dibuat untuk menyiram bunga beralih ke hal seperti ini adalah rezeki bagi mereka atau masyarakat yang berada di sini untuk mengais rezeki buat hamba Allah yang berada di Desa Bontomarannu, tepatnya di Desa Songkolo ya, Kecamatan Bontomarannu ya Ibu ya, tepatnya di Kabupaten Goa ya guys. Nah, beruntung mereka bisa mendapat rezeki walaupun sedikit, yang penting halal ya. Karena itulah Allah mempunyai rencana yang kita tidak ketahui dari mana dan apa sebabnya, sehingga mereka mendapatkan walaupun sedikit, yang penting halal ya. Nah, disinilah mereka menggais rezeki di tempat ini setiap harinya ataupun setiap hari libur. Mereka memanfaatkan tempat ini untuk berjualan dan juga digunakan untuk kolam renang atau tempat permandian buat keluarga ya. Oke, kita mau ke sana dulu ya. Nah, itu dia kolam renang atau kolam susu ya. Airnya air biasa tapi mirip seperti susu ya. Itu dia. Nah, itu dia lagi kolam untuk anak-anak ya. Nah, di sini ada taman bunga ya. Jadi sambil kita menikmati air kolam atau kita mandi di kolam susu, kita bisa menikmati taman bunga warna-warni ya, kuning dan ungu. Itu dia guys. Kalau kalian mau duduk di taman bunga sambil menikmati harumnya bunga, kalian juga bisa berayun-ayun ya di sini guys. Nah, ini dia. Nah, ini dia guys ya.
sambil duduk-duduk di depan taman bunga, kalian bisa juga berayun-ayun. Ya guys, oke? Nah, di sini ada disediakan tempat untuk bersantai ya, guys. Mungkin kalian bisa langsung kepada pemilik gazebo-gazebo yang ada di sini, ya. Nah, kita mau bertanya kepada pemilik gazebo, berapa kira-kira sewanya, ya guys. Nah, kita ke sana dulu. Ibu, assalamualaikum ibu. Iya, itu pondoknya disewakan ya? Tidak. Oh, di sini gratis. Gratis. Oh iya ibu. Terus di sini ibu jualan apa gorengan ya? Ada yang panas ya gorengannya ibu? Kemudian sudah tidak panas begitu. Bisa digorengkan ibu ya? Bisa. Iya. Di sini guys ada seorang ibu yang jualan di dalam kompleks tempat permandian air putih atau susu. Ibu Tabe, kenalkan saya Ibu Farida Muhammad. Ibu Intan. Siapa namanya? Intan. Aduh, namanya Ibu bagus sekali ya. Ini Ibu yang berjualan setiap harinya Ibu ya? Iya. Jualan di sini ya guys, namanya Ibu Intan. Bagus ya namanya guys. Nah, itu dia ibunya. Iya. Nah, Ibu saya mau pesan ya gorengannya. Ini bakwan ya? Iya, Ibu Haji sama pisang tinggal. Iya. Tidak, pisang gorengnya bisa digorengkan yang panas, Ibu? Bisa. Ya, pisang kipas ya yang agak lembek-lembek ya. Iya. Tapi garing-garing. Iya. Oh, enggak keras sih tadi. 5.000. Iya, iya. Nah, guys, ini ada juga di permandian kolam renang air susu atau air putih disediakan penyewaan ban ya. Ban untuk anak-anak. Ini dia guys. Ya. Nah, ada beberapa motif. Kalau kalian mau di sini disewakan Rp5.000 per buah. Ya, Ibu. Iya. Kalian sudah bisa menikmati liburan kalian bersama keluarga di permandian kolam renang air susu. Oke. Nah, setelah berkeliling-keliling di tempat permandian goa atau tempat permandian susu, saya mau minum dulu ya. Sebentar kita lanjut. Nah, ini ada cendol ya. Cendolnya ini guys. Ini masih kenapa di situ? Ini dia cendolnya ya. Di sini harganya Rp5.000 per gelas. Ya. Terus ini ada bakwan. Ya, ini ada sambelnya. Sambil kita berenang menikmati kesejukan air susu di sini di Desa Songkolo, kita istirahat terus makan gorengan dan ada pisang goreng yang masih hangat, guys. Ini dia. Dendeng. Terus ada ini siomay ya atau bakso goreng. Ini dia. Bagi yang hobi makan bakso. Wow, ini ada bakso goreng. Pokoknya asik deh. Kalian bisa menikmati berbagai macam kuliner yang ada di sini, bermacam-macam dagangan ibu-ibu ya yang ada di sini ya guys. Oke. We'll be right back.
Nah guys, saya sekarang berada di kolam renang air susu. Nah ini dia guys, airnya ya, airnya seperti susu ya guys. Nah air ini bermanfaat untuk kesehatan tulang. Kalau kita berendam di air ini sangat bermanfaat untuk tulang atau sakit pada sendi ya, atau persendian. Ya guys, kalau kalian berada di wilayah Goa atau di luar wilayah Goa, datang ke tempat permandian ya, tepatnya di Desa Songkolo Kabupaten Goa ya, atau Desa Bontomanai Kabupaten Goa. Nah di sini saya sedang berendam, kaki saya sering sakit, jadi saya memanfaatkan air ini untuk berendam. Datang dong guys ke sini berendam di air susu Desa Songkolo, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Goa. Oke. Saya rasa saya mau akhiri dulu video saya untuk kali ini ya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video saya, silahkan like sebanyak-banyaknya, komen, share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan video saya, silahkan di-subscribe. Jangan lupa satu lagi, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video saya. Ya, ting ting ting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.